Salam Media Sriwijaya. Seorang pria terpantau CCTV sedang berada di kandang ayam milik Evrina, 40, warga Jalan Panca Usaha Lorong Usaha 1 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang, Minggu tanggal 13 November tahun 2022, dini hari. Dari video tersebut terlihat pria yang menggunakan jas hujan dan celana panjang terekam CCTV membawa ayam jenis Bangkok, yang belakangan diketahui milik Evrina. Dari keterangan korban, puluhan ekor ayam miliknya sudah banyak yang hilang. Kejadiannya sudah 3 hari yang lalu sudah sering hilang, tapi kalau baru-baru ini sih 2 ekor ayam yang hilang, ujar Evrina pemilik rumah Jumat tanggal 18 November tahun 2022. Ia mengungkapkan, bila kandang ayam miliknya sudah dalam posisi digembok. Untuk laporan, kita tidak melapor ke polisi. Namun, saya takut dari peristiwa ini akan ada barang hilang di rumah warga-warga yang lain, katanya. Hingga saat ini Evrina meningkatkan keamanannya dengan memasang CCTV tambahan agar tak terulang kembali atau dapat teridentifikasi wajah pelaku yang maling. Dan atas kejadian tersebut, jutaan rupiah korban alami kerugian. Kenal Bu dengan pelakunya itu dari lihat di CCTV? Tidak kenal, tak tahu. Mungkin cahaya, pengaruh cahaya kali kan, kelihatan kan di CCTV. Itu ayam tuh dikunci apa enggak Bu? Posisinya? Digembok ya. Tapi dari pelakunya sendirian berapa? Orang dua? Oh, di luar nunggu kayaknya, di dalam tuh yang masuk ke sini satu. Ayam apa yang hilang? Ayam Bangkok. Berarti selain kita banyak warga sini hilang ayam, Bu. Di sini. Bu, nah ini sudah sering kehilangan ayam, ini sudah buat laporan belum, Bu, ke polisi? Tidak buat laporan. Tidak buat laporan, Bu. Bu, mungkin ada harapan, Bu, untuk permintaan untuk pihak kepolisian apa nih, Bu? Supaya gimana, Bu? Kadang-kadang bukan juga ayam kan, yang hilang nih tetangga di sini kan. Ya takutnya dari ayamnya bisa ke tempat yang lain kaget. Bukan lagi ayam aja yang hilang. Minta segera ditangkap apa gimana pelaku, Ibu? Mungkin segera ditangkap bisa di polisi apa, enggak ngerti lah.